Oke. Nanti ngomong liburan, saya akan merekomendasikan aplikasi yang bermanfaat bagi saya di fitur-fiturnya makin banyak makin keren Sob ya. Yang lebih oke dan lebih keren lagi Sob. Kalian bisa bayar tagihan, menabung dan juga semua, selamat datang di channel Alfian Dikjaya, channel yang bahas tentang gadget, aplikasi, game, barang unik dan sesekali ngevlog. Oke, kali ini saya sedikit merekomendasikan sebuah aplikasi lagi ya Sob ya. Ya, pastikan baca di judul aplikasinya apa ya. Seperti biasa pasti ada yang ngomong itu, baca di judul aplikasinya apa ya gitu. Karena dia selalu lupa apa yang dimaterikan. Tapi tenang saja, saya gak akan lupa karena ini saya nih lagi di sini Sob. Jadi seperti ngomong liburan Sob, saya akan merekomendasikan aplikasi yang bermanfaat bagi saya di sini dan juga di desa dan juga di kota. Kenapa Sob? Karena begini Sob, tiba-tiba saya teringat Sob, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat ya Sob. Okay? Kenapa Sob? Karena aplikasi ini bermanfaat sekali bagi kalian yang ingin seperti berbelanja, berapa, bersukaria dengan aplikasi ini. Pasti kalian sudah tahu aplikasinya apa, Sob ya. Ya, benar sekali. Pasti kalian sudah tahu aplikasinya ini aplikasi apa, Sob. Ini, Sob. Aplikasi ini sudah banyak di Play Store ya, Sob ya. Banyak di-download di Play Store dan juga banyak di-download di sosial media atau banyak yang dibicarakan masyarakat dengan banyak juga. Dan ini aplikasinya sebenarnya bermanfaat sekali, Sob. Cuma sayangnya kurang banyak orang yang tahu aplikasi dan banyak meremehkan aplikasi ini Sob ya. Ini adalah aplikasi yang saya rekomendasi sekali. Kenapa? Bagi kaum anak muda zaman sekarang Sob ya. Seperti yang saya bicarakan kemarin. Kemarin itu aplikasinya itu yaitu aplikasi Baitu itu kan bisa untuk nabung ya, bisa untuk nah, dengan cara ini kalian harus dengan pakai aplikasi ini namanya aplikasi Indowarsaku. Isakuin Sob. Sob. Wow, sumpah ini keren banget Sob. Tuh Sob, Isaku ini keren banget Sob. Sumpah, aku Sob, di desa aku nyoba Sob. Nyoba seharian gak bawa dompet. Gak bawa dompet saya, mana dompet saya nih? Dompet saya yang ini adik saya, adik kesayangan saya nih dompet saya. Nah, saya minjam dompet adik kesayangan saya yang isinya itu cuma istilahnya tuh uangnya cuma adik saya tuh kalau beli nggak kalau mengisi uang itu uangnya tuh dompetnya tuh uangnya ya bisa kalian tuh lihat sendiri dompetnya tuh receh-receh uangnya Sob ya. Biasa nanya juga anak kecil ya Sob ya. Oke. Dan saya mencoba pakai dompet adik saya dan adik saya pakai dompet saya gitu yang banyak uangnya apa ya Sob ya meskipun uangnya juga uangnya dompet saya kayak dompet saya Sob ya. Oke. Lanjut ke topik yang tadi, ini aplikasinya mantep banget Sob, sumpah mantep banget Sob. Ini aplikasi Sob, seperti selayaknya istilahnya itu apa ya Sob ya, istilahnya itu bisa untuk apa saja aplikasinya. Pastikan pingin tahu kan, pastikan coba saja deh update lagi jika kalian pernah pakai Indowarsaku Sob, silahkanlah update lagi. Di sana banyak sekali istilahnya itu fitur-fitur yang lebih oke dan lebih keren lagi Sob. Kalian bisa bayar tagihan, menabung dan juga ini juga bisa nabung kan Sob. Jadi kalian top up tiap hari dan jangan lupa jika kalian pakai Indowarsaku jangan lupa top up full servicenya Sob ya. Karena dengan top up full service kalian itu bisa menarik uangnya kembali. Jadi uangnya telah dikeluarkan ditabung jadi bisa diambil lagi Sob. Dengan maksimal dan minimum transaksi Sob. Oke. Nah, gini contohnya Sob. Ini ada aplikasi bentar. Saya masih belum update ya. Saya belum ada, coba aja saya update juga. Di HP satunya saya udah update Sob ya. HP satunya saya udah update. Dikasih nomor satunya Sob ya.
yang itu dia biasanya saya update. Coba sekarang saya update lagi di sini sob, oke? Tunggu sebentar, saya update sebentar. Oke sob. Dan ini pasti kalian tahu dah, coba aja dah fitur-fiturnya makin banyak makin keren lah sob ya. Makin upi lah sob, Android 1 untuk i1 sob. Makanya saya banyak berterima kasih dengan orang-orang di luar yang telah membantu saya waktu saya itu di jalan atau di mana. Itu dia ramah-ramah sekali sob ya, Android 1. Wah keren banget lah pokoknya sob. Makanya bahkan saya bisa nabung, bisa apa itu gara-gara pertama dari aplikasi ini sob ya, oke? Saya masih pakai loh sampai sekarang sob. Sampai sekarang bisa makin fiturnya makin diupdate makin bagus sob. Karena itu coba lah kalian istilahnya itu coba kita apa itu namanya? Ini peringkatnya sudah berapa di Play Store nih? Coba saya lihat sekarang ya. Sudah 4,3 bintangnya sob. Bintangnya sudah 4,3. Jadi saya tidak sembarangan review barang atau review aplikasi ya. Aplikasinya itu kalau sudah aplikasinya naik ataupun turun, saya aplikasinya saya usahakan ini kemarin nyari saja Indoor 1 atau i1 itu nyari saja bintangnya itu turun sob. Jadi saya mencoba untuk mencelek diri saya sendiri dan mencelek teman-teman saya untuk pakai aplikasi i1 dengan cara mereka tuh gimana cara ngembangkan aplikasi i1 tuh biar lebih baik lagi guys ya. Iya. Gitu sob. Jadi saya mencari celek, jadi ya seperti itu akhirnya alhamdulillah dan puja syukurkan dan bagi Tuhan itu aplikasi Indoor 1 makin bintangnya udah makin naik sob. Oke sob. Iya enggak sob? Iya, aplikasinya makin banyak nih contohnya sob. Nih di aplikasi i1 ada apa aja satu? Ada tuh sob sekarang tuh. Wah, tuh sob ada mulai dari apa ini? Isi saldo, tarik tunai dan ini aplikasi yang lama sob gambarnya sob. Coba aja kalian lihat-lihat yang terbaru sob. Sob, aplikasi terbarunya di-update sama kita lihat updatean yang terbarunya seperti apa sob ya. Saya padahal pakai aplikasi yang lama sob. Apakah mungkin saya akan di-fullscreen langsung di-fullscreen? Coba-coba aja dulu ya. Mantep bang, sumpah aplikasinya nih. Sumpah, swear. Lalu swear ya TKRW. Oke ini, aplikasinya keren banget sob. Dia sampai naik bintang di Play Store sob. Mungkin istilahnya itu celek saya berhasil ya sob. Celek menaikkan peringkat di aplikasi itu berhasil. Mungkin saja sob, oke. Coba kita lihat fiturnya makin lengkap loh fiturnya sob. Mungkin wah ini masih rasa dading nih. Coba saya buka sob. Apakah ada isinya? Saya masih ada isinya uangnya. Tunggu sebentar sob. Di loading wah jaringan saya apakah anu ya. Oh, ternyata. 2 hours later. Ini sob. Wah, tuh sob, aplikasinya makin oke sob. Wah, tuh sob. Di sini dilihat nih ada aplikasi apa saja sob. Wah, tuh mantap ya sob ya. Nih sob. Wow, keren ya sob ya. Ini HP kesayangan saya ini contohnya sob. Sumpah aplikasinya nih kapan hari hampir mau jatuh peringkatnya sob. Tidak percaya kan kalian kan kalau aplikasi ini mau jatuh peringkatnya? Pasti tidak percaya kan? Ya udahlah terserah kalian mau percaya tidak percaya. Baca. Tapi saya coba celik tuh makin banyak fiturnya sob. Ya sob, wah keren-keren ya fiturnya ya. Bisa contohnya bisa bayar PLN, air minum, BPJS, uang elektronik, voucher tiket acara, wahana buka, wahana rekreasi, tiket kapal dan tiket kereta api dan juga lihat semua di sini kalian bisa juga beli online juga sob. Beli online sob. Di online shop contohnya asuransi, belanja online, keanggotaan, kredit asuransi, TV, internet dan pembayaran umum lainnya sob. Oke. Dan ini masih akan dikembangkan lagi sob oleh PT apa PT yang telah bekerja sama dengan PT Ana sob. Ternyata contohnya saya tadi kan biasanya beli by U ya sob ya. Baik, contohnya untuk anu sob. Ini sob, belanja udah belanja langsung beli online set. Jadi, di contohnya nih sob. Nih ada kartu Baik U juga. Ada Baik U juga. Jadi kalian tuh jika merasakan anu ada Baik U dan smartphone pastinya ada sob. Enggak usah ditanya lah kalau smartphone. Ya pasti ada sob.
contohnya saya beli online di Shopee atau di Bukalapak ya sob ya. Oke, contohnya tinggal kalian klik di pencarian sini sob. Nanti di pencarian sini sob. Klik di pencarian sini sob. Gimana sih? Set, di pencarian sini sob. Set, di pencarian. Dan klik di pencarian sini sob. Di pencarian sini kan tulis saja. Shopee. Tuh lihat, langsung keluar Shopee dia. Belanja, belanja langsung keluar di Shopee. Contohnya ada Shopee apa? Shopee Pay itu, Shopee Letter itu ada. Shopee Pay Letter itu ada. Tapi saya tidak pernah pakai Shopee Pay Letter, sob. Ya, sob. Ada Shopee Pay Letter, sob. Oke, sob. Dan juga ada Shopee biasa. Biasanya saya Shopee biasa ya, pastikan jika kalian mengikuti tutorialnya saya, pastikan lebih cerdas dari saya. Kita tidak jangan, tapi ingat sob, tutorial itu jangan sampai disalahgunakan ya sob ya, atau sampai kalian tuh menyalahgunakan tutorial saya dengan maksud tujuan tertentu sob ya. Oke. Karena gitu sob, ini aplikasinya keren banget, sumpah keren banget sob, sumpah keren banget. Udah, kalau udah percaya tuh, aku besar. Kalau percaya tuh kalian download sendirilah aplikasinya di Google Play Store. Contoh nih sob, contohnya sob ya. Kalian tuh bisa nabung dulu sebelum kalian itu berbelanja sob ya. Contohnya top up dulu. Ya beli online atau beli barang elektronik, beli apa tuh di universitas aku di top up dulu belanja. Kan mau beli apa aja kan bisa di online shop sekarang sob. Jadi contohnya seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan juga Lazada dan juga lain-lain ya sob ya. Mungkin saja itu akan dikembangkan lagi, mungkin saja pastinya akan dikembangkan lagi ya sob ya. Sebenarnya ini sepertinya tiket kereta api mudah-mudahan dikembangkan juga nih di mudah-mudahan. Wah, sudah ada fiturnya sob. Tiket kereta api ada sob. Wah, sob. Tiket kereta api juga sudah ada sob. Wah, keren sob. Jadi ini tujuan dari mana? Stasiun tujuan. Wah, mantap sob. Mantap tuh, kereta api juga sudah ada. Bahkan kalian bisa lihat naik kereta api sebelum kalian berpergian ke luar kota, kalian tuh bisa naik kereta api apa istilahnya ya, bisa kalian itu, ini kan sudah rilis sob, ini yang baru nih kereta api, tiket pesawat, tiket kapal. Wah, tiket pesawat ada ya, nggak salah terlalu kejauhan kalau tiket pesawat, mau kemana pesawat, orang ada di kota kan naik pesawat itu kan cuma ke orang-orang tertentu ya sob ya. Ini ada tiket kereta api ini, wah keren juga. Jangan spoiler keren. Oke, wah keren acara tiga. Wow, bank elektronik ini apa nih? Wah, oh ya ini anu, bank elektronik kalau ada NFC-nya, lupa aku. Bank elektronik itu kalau ada NFC, kalian HP kalian kalau ada NFC-nya pasti bisa seperti di tol tuh, bayar tol tuh sob. Ada NFC-nya kan sob. Jadi mantap sob kalau untuk bayar-bayar gitu sob. Mantap kan ya sob. Wah keren, sumpah keren banget sob. Ini makin oke lah aplikasinya nih. Dulu yang aku bilang keleknya tuh berhasil, nyata bilangnya apa aplikasinya, wah makin akhirnya. Tapi buat coba dong, kasihan dong yang buat aplikasi Windows aku kelek dong. Jadi kalian bisa nggak bikin naik peringkatnya aplikasi ini? Ternyata cerekku berhasil ya sob ya. Cerekku untuk menaikkan peringkat Indonesia aku tuh berhasil sampai aku ngorban-ngorbanin uang jajannya adik tukar-tukar dompet gitu, biar istilahnya tuh apa ya, biar gitulah sob ya. Pasti kalian tahu sendiri nanti ceritanya sob. Oke, okay? Dan pastinya jika kalian bisa bayar apa saja, PLN juga, wah terserah nih, banyak sama aku, mantep ya sob. Wah, tapi jika kalian ingin menariknya uangnya, menarik tunai, kalian harus menjadi member full service dulu sob. Oke, okay? Oke semua, terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya Alfian DJ Undri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, see you. See you again, double again, triple again. See you again. Mungkin itu saja sob yang harus saya sampaikan di aplikasi Nusakunya nih. Keren banget sumpah. Sumpah keren banget sob. Ya jadi ingat-ingatan di saya sob. Oke. Oke.
Oke semua, terima kasih telah menonton saya. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah. Jika kalian subscribe, kalian membantu saya terus berkarya. Jika kalian subscribe, kalian jangan juga ikuti semua follower, ikuti semua follower saya dan ikuti semua subscriber saya. Ikuti seorang subscriber saya terus subscriber orang hebat-hebat semua. Oke. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Alvin Di Jaman Undri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, see you. Ya, aku tadi sudah ngomong kalau mau perpisahan video, sob. Karena nih sudah waktunya sudah jam berapa? Waduh. Aku telat lagi, sob. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. See you again, double dengan triple game. See you again. Ikuti saya dengan kalian dengan subscribe di sini, subscribe ya. Subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya di sini, aktifkan loncengnya agar kalian lebih tahu informasi terbaru dari saya. Waduh, koreksi lagi tuh kalau aku salah mesti dibetulin di sana kan, iya. Apa yo? Bye. Aduh, omonganku enggak tata rapi sih. Mulai kacau sih. Oke, bye-bye, see you.